Anda kembali di Female Zone. Saya akan lanjutkan perbincangan bersama Putri. Tadi soal masak-masak, ini buka kelas private ya, udah jalan 4 tahun. Terus customernya, ini murid-muridnya tidak hanya dari Jakarta dong? Tidak. Ada dari luar kota juga, mengingat waktunya yang fleksibel. Betul. Dari mana aja kebanyakan, Putri? Macem-macem, Mbak. Ada dari Samarinda, dari Kepulauan Riau, dari Riau. Nggak deket-deket loh, jauh-jauh. Jauh-jauh, lintas pulau, banyak banget. Mereka datang, lalu book hotel dekat rumahku. Kemudian selama misalnya 3-4 hari, setiap hari kita belajar. Oke, dan banyak yang sudah sukses nggak dari murid-muridmu itu? Kemudian jualan, lagi ngetren ya, jualan di Instagram gitu. Itu alhamdulillah dari... mereka banyak yang kemudian beberapa bulan kemudian SMS aku, Mbak, terima kasih ya sekarang aku gini. Sebenarnya bukan benefit monetar yang aku yang bikin happy ya, itu SMS kayak gitu yang bikin kita jadi kepuasannya beda lah. Oke, selain apa masak tadi cooking, packagingnya juga Putri ajarin nggak sama murid-murid tadi kalau mereka ingin berjualan? Biasanya untuk murid-murid yang ingin berjualan, aku ajarin misalnya cara menyimpannya gimana agar bisa lebih awet tanpa menggunakan bahan pengawet. Lalu pricing, kemudian strategi-strategi branding juga. Kebetulan aku kuliahnya memang di bagian business and marketing, jadi bisa memberikan insight sedikit mengenai itu. Business and marketing ini di S2-nya. Ini lagi jalan ya. Betul. Terus aku dengar ada rencana bikin buku, menulis buku. Iya. Itu seperti apa ceritanya, Putri? Jadi aku sedang kuliah di Binus Business School, jurusannya creative marketing. Di situ tesis itu ada banyak macamnya. Kita boleh memilih berbagai macam tugas akhir. Aku pilih riset. Aku pilih experimental riset. Intinya adalah mempelajari hubungan antara kemampuan memasak anak dengan kebijakan mereka saat memilih jajanan di sekolah. Oke, kemampuan memasak anak dengan kebijakan si anak itu memilih jajanannya. Betul. Di sekolah ya. Mereka. Apakah ketika dia bisa masak, dia menjadi lebih bijak? Dan ternyata terbukti, mereka jadi lebih bijak. Oke, nah, dengan mereka bisa memasak tadi. Padahal masaknya simpel-simpel aja, cuma mereka jadi tahu, oh minyak goreng tuh warnanya kuning, aslinya kok aku lihat di gorengan warnanya kok hitam gitu ya. Apalagi yang bisa ditemukan menilai. Putri, selain tadi minyak goreng, ada hal-hal yang urgent lagi mungkin? Kepercayaan dirinya yang naik juga. Karena usia-usia, aku eksperimennya di anak-anak usia 11-12 tahun. Kepercayaan diri mereka sangat penting di stage of life itu. Dengan mereka belajar memasak secara aktif, kepercayaan dirinya dites naik. Dari hasil riset tersebut, aku jadikan buku. Karena sayang kalau berhenti di meja sidang. Ya, betul. Udah eksperimen heboh, berhenti di meja sidang, sayang. Aku jadikan buku yang insya Allah keluar di pertengahan tahun. Progresnya ini. Sudah pertengahan tahun ya. Progresnya sudah berapa halaman? Sudah hampir rampung berapa persen? Sudah rampung 50% lah. Oke, sambil aku menunggu sidang, nah ini kan dari tesis jadi tinggal diekspor ke situ. Oke, kalau kita bicara pengalaman private class untuk masak ini, ada pengalaman yang unik nggak menemui seseorang yang benar-benar mungkin tidak tahu sama sekali soal masak-memasak? Oh banyak. Betul-betul nol banget. Betul-betul gitu. Banget. Yang sulit yang, dong sebenarnya gitu ya? Enggak sulit. Karena metodenya mudah, kita juga ngajarinnya harus yang fun agar dia nggak merasa terintimidasi juga, agar masih mau mencoba lagi. Banyak yang belum tahu bawang merah, bawang putih yang mana, cara ngupas bawangnya gimana. Oh, ya? Itu okay. Masih ada banyak. Yang usianya, yang seperti itu dan usia 50 tahun juga banyak. Kebanyakan pilihannya apa kalau yang buat usia 50 tahun? Biasanya buat masak apa nih? Masak rumah. Masakan rumahan misalnya balado ini, balado itu. Alasannya juga macam-macam, Mbak. Ada yang karena aku malu, aku diminta masak sama cucuku, aku nggak bisa. Karena itu dia mau belajar masak bareng sama cucunya, kan lucu ya, Mbak. Oke, itu pengalaman yang menyenangkan ya. Ada neneknya kemudian belajar sama cucunya. Kemudian biasanya menu-menu apa lagi yang menjadi apa andalan dari Putri sendiri dan banyak request nih dari murid-murid untuk diajarkan? Biasanya menu-menu yang mereka bisa bawa ke acara keluarga. Jadi aku ngajarin roast chicken, one whole chicken besar, kelihatannya wow, tapi sebenarnya gampang. Nah itu mereka belajar itu kemudian dibawa saat lagi Natal, lagi Lebaran, kemudian buka pesanan dari situ. Dan menguntungkanlah buat buat si orang tadi ya, iya. Buat muridnya ya. Ada khusus nggak misalnya persiapan untuk breakfast, makan paginya, makan siangnya, makan malamnya, menu-menunya? Ya, Putri sendiri menyediakan itu nggak? Aku kasih list of menus.
ada banyak pilihan. Nanti biasanya mereka pilih sesuai dengan kebutuhan. Kayak waktu itu Mbak Raisa sebelum menikah, dia belajar masak dulu bareng-bareng sama kita. Dia itu pilihan menunya adalah healthy breakfast. Karena dia bilang dia more likely to be at home jam-jam breakfast. Nanti lunch, dinner dia udah sibuk. Jadi dia mau belajar healthy breakfast. Jadi kalau misalnya kita banyaknya ada di rumahnya pagi, kita fokusnya ya udah untuk breakfast aja. Betul. Nih. Jadi kalo sesuai malem, dengan kebutuhan. Kalau malam kita banyak di rumah juga belajarnya untuk menyiapkan makanan-makanan yang bisa dimakan malam hari ya. Aku ikut aja sesuai kebutuhan murid. Butuh waktu berapa hari idealnya, Putri, untuk belajar kemudian mereka bisa menyajikan sendiri di rumah? Ada nggak ukurannya? Satu pertemuan itu bisa 1-6 menu. Dan mayoritas sudah beratus-ratus murid itu mereka langsung kemudian bisa. Karena biasanya pulang dari situ aku encourage mereka untuk ayo abis dari sini ke supermarket ya beli bahan-bahannya biar nggak lupa, terus di rumah bikin lagi. Lalu mereka terus bikin dari situ. Oke, baik. Kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa, setelah jeda, Female Zone akan kembali.